warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cyber Warrior. Nah, hari ini, yuk lebih dekat lagi. Nah, hari ini saya akan mencoba menjelaskan satu segmen full ini ya, itu menjelaskan mengenai tekanan angin. Nah, ada salah satu konsumen dari kita, itu dari Sumatera ya. Kemudian dia mengetes tekanan tinggi ya, senapan yang kita punya. Nah, ini senapannya adalah Remington 700 ya, seperti ini ya, model barunya. Keren ya. Nah, kemudian dia coba tes di tekanan sampai 8500 PSI ya, itu berapa bar ya, itu sendiri deh, itu keren banget deh pokoknya. Nanti kita lihat berapa bar ya, pokoknya sampai 8500 PSI. Nah, untuk sahabat-sahabat semua yang ada di rumah ataupun yang nonton ataupun yang telah menerima sel video ini, jangan dicoba-coba untuk tes seperti itu ya. Jadi itu tuh tes spek yang tertentu ya, pokoknya spek yang tertentu deh, pokoknya jangan, pokoknya dicoba-coba. Dan mentang nanti beli jadi Sniper Warrior spek yang beda, nanti diisi dengan tekanan tinggi, jangan. Pokoknya ikutin panduan buku manual, wajib 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 ikuti panduan buku manual ya. Ada di situ keterangannya berapa tingkat aman dari senapan itu jarak panjang ya. Jadi senapan yang kita tes itu sebetulnya udah di atas 8000, kemudian kita turunkan amannya itu di 6000 PSI, kemudian kita tandakan lagi untuk jangka panjang 5500 PSI untuk tingkat aman jangka panjang ya. Itu cukup aman ya, udah kita tipenya aman ribuan unit ya, selama bertahun-tahun kita alhamdulillah tidak ada kendala, tidak ada kendala, aman, insya Allah aman sekali ya. Nah, ini konsumen iseng ya, dia pengen tes senapan kita di tekanan 8500 PSI. Buset gila ya, takutnya gak ya. Ini langsung aja kita lihat videonya selengkapnya sesaat lagi ya, dari Sumatera ya. Ini dia videonya. Setelah lama vakum, kita tes lagi tabung titanium 3 mili dari Sniper Warrior. Tekanan angin 600 bar, 8500, 9000 PSI. Kita coba setelah lama vakum. Sniper Warrior mantap. Nah, tadi sudah kita nonton, saksikan ya bersama-sama, itu tekanan 8500 PSI setara dengan 600 lebih bar ya, 600 bar lebih itu. Gila ini, jangan dicoba ya, saya bilang jangan dicoba, itu untuk spek khusus ya, pokoknya ikuti panduan buku manual ya, biar aman, ikuti buku panduan pokoknya, jangan macam-macam yang aneh-aneh lah. Ini untuk memperlihatkan aja bahwa senapan kita aman sudah diuji ya. Ini penasaran konsumen pengen tes sendiri, udah tes aja, akhirnya dia sampai 8500 itu masih kuat ya. Ya, gila itu luar biasa banget ya pokoknya, mantap ya. Gak perlu lagi khawatir dengan tekanan karena kita sudah diuji ya semuanya. Nah, dari ribuan unit yang kita jual bertahun-tahun, alhamdulillah aman semua ya, tidak ada kendala ya. Ingat ada panduannya, kalau memang risiko-risiko terjadinya tabung meledak itu di apa, dari drag tabung misalkan ya, ada penambahan drag di tabung itu pengaruh jalan, penambahan mano, penambahan regul dan sebagainya. Nah, pokoknya itu ada hitung-hitungannya. Pokoknya ikutin aja panduan buku manual. Enggak ibaratnya, mohon maaf ya, enggak bodoh-bodoh amat kita menjual asal jadi buat jadi produk aja. Enggak mungkin lah. Kita teliti dulu, kita analisa dulu, kita coba dulu sendiri. Hasilnya ya mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik untuk sahabat sniper ya. Itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini ya. Unitnya Remington 700 ya. Mantap. Jos ya, untuk spek khusus tadi ya. Terima kasih, sampai ketemu di tayangan selanjutnya. Salam sukses buat kita semua, sehat selalu semua buat kita ya. Salam sukses, salam Sniper Warrior.